Berbaurlah sama keluarga kita, kamu jangan membedakan sama adik-adik saya yang orang kampung. Maaf kalau aku udah salah, maaf kalau aku tuh bikin mama marah, kecewa, apapun itu namanya bikin mama nangis, aku minta maaf. Cuma tolonglah. Dari semua mantan istri Vicky Prasetyo, Mama Emma sebut Kalina Oktarani menantu terburuk. Ibu Vicky Prasetyo, Mama Emma mengaku kecewa dengan menantunya, Kalina Oktarani. Pasalnya, Mama Emma menerangkan dari semua wanita yang pernah singgah di hati Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani disebut sosok menantu yang kurang baik. Memang saya enggak pernah diperlakukan oleh mantu-mantu saya seperti itu, sama yang kemarin juga enggak. Tapi saya tahan, ya sudahlah saya maafin, ungkapnya, dikutip dari YouTube Dapur Bincang Online, pada Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021. Puncak kekecewaan Mama Emma terjadi pada saat pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Pasalnya, Kalina Oktarani menolak mengenakan baju pengantin dari salah satu kenalan Mama Emma. Alhasil, hubungan Mama Emma dengan kenalannya tersebut terputus. Dia tidak mau kenal saya lagi, udah abis, ujar Mama Emma. Dimulai dari kejadian baju pengantin, Mama Emma mengaku kepada Kalina Oktarani dirinya kecewa berat. Saya kecewa sama kamu, Kalina, ada permasalah di situ antara saya sama dia, aku ibu Vicky Prasetyo.